Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Agak lama menyempitkan diri dari industri hiburan, pelakon dan penyanyi Noni Nadira akhirnya comeback dan berkongsi perkembangan terkininya buat peminat di luar sana. Lama berehat dan mencari diri sendiri, Noni berkata dia sudah 3 tahun tidak keluar bersosial dan kini kembali lebih bersemangat. Noni yang ditemubual oleh YouTube, kehilangannya selama ini adalah untuk mendalami ilmu agama dan mencari arah tujuan sebenar hidup. Dulu Noni tak tahu saya tak ada asas agama yang betul menyebabkan saya keluar dengan soalan-soalan pelik. Saya cuba cari orang sekeliling yang terbaik kerana saya bukan datang daripada latar belakang yang baik. Tambahnya lagi pengalaman hidupnya yang datang daripada keluarga bercerai-berai turut mempengaruhi kehidupannya dahulu. Saya daripada keluarga yang bercerai-berai hidup berasingan dengan keluarga saya dulu pernah kerja dekat klub. Tiba-tiba dapat rezeki masuk industri seni tanpa ada panduan yang betul, apa yang saya rasa nak buat, saya akan terus buat. Ujar Noni, penghijrahan untuk berhijab adalah satu pengorbanan yang besar dan memerlukan semangat yang kuat. Bekas peserta Akademi Fantasia ini juga bersyukur didekati oleh keluarga dan sahabat yang sentiasa membantu untuk membimbing dirinya. Terdahulu Noni pernah dilanda kontroversi berpakaian seksi dan tidak bertudung di Instagram setelah putus kasih bersama pelakon Nizam Zaidi.